Selamat malam. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat dan langsung saja kita mulai kabar utama bersama saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, 10 kios pedagang pasar tradisional, 5 rumah dan sebuah mobil terbakar di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kebakaran terjadi siang tadi.